manapa ing tirkantoro. Ong yoto raten krinceng wasi kawan-kawan, bertemu lagi. Terima kasih ya. Begitu saya upload yang versi pertama itu, 1 menit pertama sudah ada 6 viewer. Nah, terima kasih kawan-kawan yang versi 1 ya. Nah, saya harapkan yang versi 2 dan versi 3 juga begitu. Begitu saya upload, kemudian teman-teman berbondong-bondong untuk mencermati saya dan mencari kesalahan saya kawan-kawan. Karena mayang itu sebenarnya kan begini ya kawan-kawan, kalau kita berada di sebagai teman-teman yang dalang itu kan merasa ya, begitu kita itu duduk di depan kelir, depan debok gitu ya, itu auranya sudah lain sekali dengan ketika saya seperti ini misalnya suluk gitu ya. Tapi kalau sudah gitu ya, sambil memandang wayang yang kita suluk itu ya kawan-kawan ya, rasanya itu hidup sekali gitu ya, sehingga kita bersemangat sekali ya. Nah seperti itu kawan-kawan ya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kawan-kawan yang belum bisa saya turuti requestnya ya. Matur nuwun juga teman-teman yang ada di Jakarta, ada di Purwokerto, Blitar, Surabaya, mana lagi nih, banyak sekali di mana-mana ada. Meskipun subscribernya baru sedikit, tapi dari mana-mana ada. Terima kasih kawan-kawan. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan semua. Baik, kita mulai tutorialnya untuk yang baris pertama ya. Seperti dua versi sebelumnya, angkatannya dari 6 ya. Manapa ing tirkan toro ya, dudukan kotaknya ya kawan-kawan. Ada yang saya ulangi lagi meskipun dulu pernah saya informasikan ya ketika saya main di Ododo ya. Ada yang ketika habis itu dudok dok 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 dok. Manapa ing tirkan toro dudok dok 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 dok. Oong dudok dok 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 dok. Ada yang begitu, tapi ada yang Pak Parman misalnya itu mulainya dari dok 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 dok. Manapa ing tirkan toro dok 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 dok. Oong dok dok dok. Nah seperti itu. Jadi ada macam-macam kawan-kawan, monggo yang mantap yang mana. Kalau benarnya sih ya benar menurut siapa dulu ya kawan-kawan ya. Ya seperti itu ya. Yang membuat benar itu kan laris karena laris dan tidaknya ya kawan-kawan ya. Nah seperti itu ya. Jadi salah pun juga tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945 kan. Jadi jangan khawatir kawan-kawan ya. Oke. Baris pertama ini langsung kelima kawan-kawan ya. Mana Pak Eng Tirkan Toro? Meskipun larinya ya sama saja dengan yang versi 1 dan 2 ya. Kemudian Cinemo Ong. Langsung baris ketiga. Ro 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 cinem ciro ci. Yoto wau raten yoto raten krinceng wasi ya, seperti itu. Jadi habisnya di sini. Kita ulangi dari baris pertama kemudian baris kedua ya. Manapa ing tirkan toro ong yoto raten krinceng wasi. Kemudian 1 ke 6 tinggi seperti yang versi pertama dulu ya. Oh, awas kawan-kawan,
bikin seindah mungkin ya. Jangan terlalu pendek tapi juga jangan terlalu panjang ya. Om. Baris berikutnya. Ro 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 lurut sinemo. Sumiyut awar lan meko. Nah ini khusus yang meko. Khasnya Yogyakarta terlihat di sini ya kawan-kawan ya. Jadi sumiyut awar lan meko. Ya. Kemudian baris berikutnya, manam siro ro 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 siro. Pya ngarso tangkeping wuri. Nah, baris terakhirnya, kalau di dua versi terakhir itu yang jatuh satu ada syairnya. Lah ini enggak. Saya enggak tahu apakah ini semula dalangnya lupa syairnya atau kehabisan syair atau bagaimana ya. Tapi saya ikuti saja ya. Karena enak. Enak tadi tengah-tengahnya. Dari dua yang misalnya tadi, ro 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 ro, biangar so tangkeping wuri, maluroci, tutup lima rendah, mo, ya. Om, ya seperti itu kan ya. Jadi dari kita ulangi dari ro 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 lurut sinemo sampai bawah ya. Sumiyut lakuning sumiyut awar lan meko. Piangarsa tangkeping wuri. Si Ong ini kawan-kawan manfaatkan itu untuk berkreasi untuk membuat cengkok-cengkok yang baru kawan-kawan ya, karena ini enak sekali ya. Ong begitu bisa, kemudian Ong bisa kawan-kawan ya. Jadi perlihatkan kekhasan kawan-kawan ya. Saya dulu waktu di Padat 6 itu ya, misalnya kekhasan Pak Parman itu kerobolnya dua kali, misalnya seperti itu ya. Nah, perlihatkan kekhasan kawan-kawan ya. Ong, ong. Nah, misalnya seperti itu. Oke kawan-kawan, demikian versi yang ketiga dari Odo-Odo Slindru Songo. Saya ulangi lagi, saya tidak tahu yang benar namanya Odo-Odo Slindru Songo tok atau Odo-Odo Slindru Songo juga, karena ada yang nyebut juga, ada yang nyebut hanya Slindru Songo saja. Yang penting pokoknya penggunaannya kawan-kawan. Ini digunakan di Padat Songo ya. Tapi ini bukan yang tersingkat kawan-kawan ya. Karena ada yang versi cekak. Ya, versi cekak ya, nanti ada macam-macam. Nanti saya bahas lagi ya kawan-kawan. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas keberanian dan kelancangan saya. Para pepundian, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.